Selebgram Kim Hout mengungkapkan sosok yang mengadu domba Nikita Mirzani dengan putri sulungnya, Loli, sebut tak suka sang aktris hidup bahagia. Seperti diketahui, Nikita Mirzani sempat terlibat perseteruan panas dengan Laura Meizani Nasru Asri alias Loli, putri sulungnya sendiri. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Loli itu sudah terjadi cukup lama, yakni lebih dari 2 tahun. Bahkan puncaknya, Nikita Mirzani pun menjemput paksa Loli dari apartemennya, Kamis, 19 September 2024, lalu. Dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Minggu, 29 September 2024, Kim Hout pun membongkar ciri-ciri orang yang sengaja mengadu domba Nikita Mirzani dan putri sulungnya itu. Lebih lanjut Kim Hout menyebut, sosok itu tak hanya berlaku demikian Abda Nikita Mirzani saja. Menurut Kim Hout, sosok tersebut tidak suka dengan Nikita Mirzani yang hidup bahagia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.